Saya lanjut ke Pak Dekan, Bapak Sakir. Saya tahu dan kita tahu semua bahwa saat ini sering turun ke lapangan, mengedukasi. Sampai sejauh mana sih Pak Sakir, menurut Pak Sakir, efektivitas daripada campaign pakai masker ini di Makassar khususnya dan di Sulawesi Selatan? Ya, makasih dok. Pertama-tama saya senang hasil penelitiannya Dr. Maren tadi seperti masker yang saya pakai, tidak seperti masker yang dipakai Dr. Yudi Kanda. Makanya saya cabut. Dan saya di dalam ruangan, sebelum saya dikritik, jadi, saya cabut. Ya, jadi kita semua berbeda ruangan ini, jangan dibully lagi kita ini, Prof. Ridwan mungkin di rumah beliau. Jadi kalau begitu dok, berarti tidak ada jalan lain kecuali secara ketat kita menerapkan namanya orang wajib pakai masker. Bahkan sebenarnya dengan kesadaran penuh untuk menjaga keluarga, bahkan kalau perlu di rumah, dalam kondisi-kondisi tertentu untuk menjaga keluarga kita, ya harus pakai masker. Cuma kan ceritanya begini dong, kita ini di Indonesia atau di daerah kita, Desa Selatan, cerita kita soal vaksin, cerita kita sering membanggakan angka kesembuhan. Tapi di sisi lain, testing kita, testing harian kita sangat minim atau rendah atau kecil. Nah, ini kadang-kadang yang membuat masyarakat terbuai dan membuat salah satu faktor yang membuat masyarakat kita tidak disiplin. Ya. Nah, sementara hasil penelitian ya dari berbagai referensi yang kita tahu juga bahwa satu-satunya cara untuk menjaga salah satu cara menjaga atau mencegah penyebaran COVID-19 adalah dengan menggunakan masker setiap dan harus disiplin. Nah, ini kan jadi kalau itu yang menjadi faktor utama, maka yang perlu kita galakkan adalah edukasi dan pencegahan. Ya, edukasi dan pencegahan. Edukasi dan pencegahan. Edukasi, edukasi itu apa, Pak Dekan? Ya, bagaimana mendidik masyarakat, bagaimana masyarakat mengetahui pola penularan, bagaimana masyarakat menghindari supaya tidak terpapar, bagaimana langkah-langkah yang harus dilakukan masyarakat ketika ada yang terpapar, dan sebagainya. Nah, sekarang kan kembali ke tema, jangan kendor atau saya kira jangan lengah. Nah, COVID ini belum selesai, bahkan belum mereda, walaupun status kita sudah dari zona merah dan menuju ke zona orange atau zona apalah, zona kuning dan sebagainya. Tapi jujur saja, Prof, saya agak kurang percaya bahwa kita sudah benar-benar turun zona. Kenapa? Karena sekarang kan tes swab itu sudah bisa mandiri. Nah, banyak kalangan masyarakat tertentu sekarang melakukan swab mandiri. Setelah swab mandiri, saya beberapa hari terakhir ini tahu beberapa teman, kolega, sahabat melakukan tes swab mandiri, dan setelah melakukan tes swab mandiri, ketahuan bahwa positif dan melakukan isolasi mandiri. Artinya, swab mandiri ini saya tidak tahu bagaimana prosesnya, tapi swab mandiri ini, mohon diluruskan kalau salah, ketika dia mengetahui dirinya terpapar COVID, dan dia melakukan isolasi mandiri, berarti ini tidak terdata, kan? Nah, kalau tidak terdata, berarti tracing-tracingnya, penelusurannya, ini juga pasti terputus. Nah, makanya agak sanksi saya dengan situasi ini. Nah, kesanksian saya dengan situasi ini harus kita gencar. Kalau dalam seri teman-teman di ilmu kesehatan mengatakan ada promkes, ada promosi kesehatan. Promosi kesehatan ini dalam persepsi saya adalah edukasi kepada masyarakat, terutama soal masker, jaga jarak, cuci tangan, tidak keluar rumah, kalau tidak penting dan sebagainya. Bahkan sekarang bukan cuma masker yang kendor kelihatannya, tetapi yang kendor adalah protokol-protokol yang lain. Bahkan kita sendiri kadang-kadang kalau dari luar, dari berinteraksi banyak orang, lupa protokol-protokol yang harus kita lakukan sebelum masuk. Saya mohon maaf Dr. Yudi karena diskusi ini, saya semalam, karena kebetulan malam minggu, saya jalan. Ya, saya jalan, Prof, ke
Dokter Maren, saya jalan sampai di Dayak, sampai Sudian. Saya lihat bagaimana pasar malam di dekat Gor Sudian. Bagaimana ramainya warga di sana. Dan masih penglihatan saya, yang saya lihat masih di atas 50% orang tidak pakai masker. Saya mutar lewat tol, saya lihat di depan gedung kesenian bagaimana anak-anak muda kita kumpul dan masih banyak yang tidak pakai masker. Saya lewat di Sungai Cerekan, bagaimana anak-anak muda kita banyak nongkrong, tidak jaga jarak, dan banyak tidak pakai masker. Tempat-tempat lain juga, ternyata ada tempat baru di dekat Masjid 99 Kuba. Ada di Karebosi dan sebagainya. Nah, ini saya kira penting sekali menjadi perhatian, tidak sekedar himbauan, tetapi harus ada eksekusi-eksekusi di lapangan. Apa itu eksekusi di lapangan? Ya, memberikan penghargaan kepada tempat-tempat yang menerapkan protokol kesehatan dan menegakkan aturan-aturan yang tidak menerapkan protokol kesehatan. Karena kalau kita membiarkan begini, terlena dengan turunnya, keluarnya Makassar atau Sulawesi Selatan dari zona merah ke zona kuning atau zona apa namanya, itu buat pikiran saya berbahaya. Itu indikasinya kan jelas, angka 1-2 hari terakhir ini kembali lagi ke angka di atas 100. Itu saya kira untuk sementara yang mungkin penting juga untuk kita, Prof. Ridwan, nanti kita mendengarkan apa kira-kira yang harus dilakukan dari sisi pemerintah dan dari sisi masyarakat, kesadaran bagaimana menumbuhkan kesadaran masyarakat soal protokol kesehatan bukan hanya masker, dan bagaimana pemerintah harus melakukan edukasi dan pencegahan secara masif. Selain itu, bagaimana kemampuan kekuatan pemerintah sekarang untuk melakukan testing di masyarakat kita. Sekiranya untuk sementara itu, Dr. Ya, Pak Dekan, sebelum saya serahkan kita tanya ke Prof. Ridwan, mungkin pantauan dari Pak Dekan ini, apakah memang kita ini sudah ogah atau sudah menyerah, atau memang kurang paham kepentingan masker ini, Pak Dekan, menurut kacamata Pak Dekan? Saya kira kita bukan ogah, bukan menyerah, tetapi kita abai. Abai. Kita abai, ya. Abai sama diri, abai sama keluarga, dan abai sama kepentingan orang banyak. Nah, ini yang membuat saya semakin, saya jujur aja, sejak Maret saya orang paling penakut soal ini. Kadang-kadang. Entah contoh, saya ngopi Pak Dekan sudah tidak mau Pak Dekan. Enggak. Saya contoh aja kita abai ya. Awal-awal dibuka hotel untuk pengantin, itu masih orang tidak prasmana. Ya. Orang, beberapa pengantin di hotel menerapkan 100 undangan per jam. Sekarang nggak ada lagi tuh. Sudah prasmanan. Sebagian sekarang sudah prasmanan. Sebagian yeah. Tidak menerapkan lagi pembatasan-pembatasan per jam dan sebagainya. Nah, ini kalau dibiarkan, ini sangat membuat saya, nggak tahu yeah. Dari kacamata Prof. Ridwan tadi, nanti soal penyebaran dan sebagainya. Buat saya ini sangat berbahaya. Tadi malam saya pun dari pengantin, bahkan di Maros. Pengantinnya di Maros, undangannya lebih banyak orang dari Makassar. Saya lihatnya tidak ada lagi itu, kecuali ketua DPR yang datang ke masuk ke pengantin itu, Ibu Ina, bawa sendok sendiri dan sebagainya. Nah, ini saya lihat contoh-contoh edukasi penting kita sadari dan dilakukan secara masif oleh pemerintah. Saya kira itu. Iya. Terima kasih Prof. Mencerahkan saya kira. Untuk Dr. Marhen, Dok, yang kami lakukan selama ini sejak Maret sampai beberapa hari kemarin, masih tetap dilakukan adik-adik di kampus itu penyemprotan disinfektan, cairan disinfektan. Menurut hasil riset Prof, sejauh mana pengaruhnya kegiatan disinfektan itu, penyemprotan disinfektan itu? Dan untuk Prof Ridwan tadi, Prof, kalau data yang dipaparkan Prof Ridwan itu valid, berarti
kesadaran mahasiswa kita, kesadaran masyarakat kita bisa dianggap bahwa sudah di atas rata-rata. Iya. Ya kan gitu. Tetapi faktanya di lapangan, kita melihatnya kesadaran masyarakat kita bukan bermaksud selalu menyalahkan masyarakat, bukan. Tetapi faktanya di lapangan adalah bahwa kesadaran masyarakat kita mulai kendor kembali. Nah, bagaimana caranya ini, Bro? Ini menjadi memang Pak Dekan, benang merah yang susah dikasih baku sambung. Iya, karena di sisi lain, Prof, banyak tempat-tempat yang sangat disiplin soal-soal itu. Banyak saya biasa tes beberapa tempat sangat disiplin. Kalau tidak pakai masker dilarang masuk. Tapi lebih banyak tempat yang abai soal itu. Apalagi dengan dibukanya pusat-pusat ekonomi dan sebagainya. Bisa kita lihat pemberitaan di media sosial dan media mainstream kemarin. Bagaimana antrinya orang di mal-mal karena ada outlet baru yang terbuka yang luar biasa. Dan bagaimana Prof mengantisipasi demo 2-3 hari kemarin yang pemberitaan juga mengatakan ada yang bilang hasil rapid, ada yang mengatakan hasil swab bahwa beberapa demonstran yang terpapar. Nah, yeah. Sekira apa langkah-langkah pemerintah provinsi, Prof, dalam memberikan reward dan punishment kepada lembaga-lembaga yang sudah kita anggap memang menerapkan dan atau tidak menerapkan. Yang terakhir, Prof, kalau data itu benar valid, kalau pabrik bisa sip-sipan, kantor bisa sip-sipan, kenapa Prof, kampus tidak bisa sip-sipan, Prof? Ya, itu pertanyaan-pertanyaan mahasiswa kira-kira, Prof. Ya, kalau pabrik apa semua bisa dikonversi kapasitasnya jadi 50%, terus kenapa kampus tidak diberi kesempatan untuk mengkonversi jumlah mahasiswanya masuk dengan cara sip-sipan? Apakah mahasiswa jauh lebih tidak bisa dikendalikan dibanding masyarakat umum atau awam di bawah yang ini semua pertanyaan-pertanyaan baik masyarakat, mahasiswa dan sebagainya. Kira-kira okay. Pandangannya Prof gimana, Prof? Makasih Pak Dekan. Sebelum Prof, pandemik ini tidak hanya pemerintah menjadi tanggung jawab. Kita butuh teladan memang dari pemerintah. Seperti di video tadi, mungkin perlu diusulkan pada saat Presiden berbicara dengan Ketua BNPB, Presiden sendiri tidak memakai masker di dagunya. Ganti iklannya. Ya, mesti diganti iklannya. Ya. Terus ada tadi pakai baju BNPB di depan komputer, di dagunya juga maskernya. Terus beberapa hari yang lalu kita mendengar orang ribut di medsos dan di media karena Pak Wali Kota tidak mau swab padahal sudah kontak dengan Ketua KPU. Itu juga sekira keliru dan bukan teladan yang baik. Jadi masyarakat, kalau kita masyarakat Sulawesi Selatan itu orangnya patuh. Masyarakat Sulawesi Selatan itu memang keras. Tapi ketika melihat teladan, contoh yang baik dari pemimpinnya, insya Allah dia akan ikut. Nah, kita-kita ini, saya, Dr. Marhaim, Prof. Ridwan, kita ini ada followers-followers masing-masing. Nah, sedapat mungkin, sekecil apapun peran kita, penting kita menghadirkan teladan-teladan yang baik, teladan-teladan yang baik ke lingkungan terkecil kita. Lingkungan terkecil kita. Jadi saya tetap berharap kita bersinergi, dan Dr. Marhaim, saya mohon maaf kalau agak kendor penyemprotan karena itu kesalahannya Dr. Yudi. Dia kurang-kurang lagi programnya. Kurang-kurang lagi program. Tapi saya sudah bicara tadi, insya Allah dalam waktu dekat kita memulai lagi dengan Yudi. Kalau memang itu ada jimampatnya, insya Allah kita akan mulai lagi karena bahan kita masih banyak, selalu ada standby di laboratorium tetap produksi. Tetapi yang menarik tadi Prof Ridwan, saya kira itu tantangan bari ya, tantangan kayaknya itu padakan. Betul itu. Di kampus dulu kami ditantang oleh IDI untuk bikin pesil yang benar-benar efektif, bikin masker 3D, itu sudah dilakukan teman-teman dan sudah diproduksi sekarang. Tapi itu menarik Prof untuk purifier udara itu. Saya kira menarik bagaimana
udara yang keluar di AC itu sebelum menyebar kemana-mana, ya, itu sudah bisa mengisolasi aerosol yang ada, betul. Terbangan yang tidak dilihat oleh kasat mata. Saya kira itu menarik, Prof, bisa di menjadi penelitian multidisiplin, ya, multidisiplin untuk kita sama-sama. Tetapi yang pasti bahwa kita bersyukur kalau Sulawesi Selatan bisa mengendalikan itu. Tetapi jauh lebih kita bersyukur dan bisa membuat tenang masyarakat ketika sampel itu benar-benar banyak. Sebanyak-banyaknya sampel bisa kita testing, iya, maka iya, saya yakin itu akan membuat tenang masyarakat. Yang terakhir saya minta, Prof, bagaimana pemerintah lebih ketat lagi soal penerapan protokol ini. Jangan ada yang boleh buka dan ada yang ditutup. Jadi kalau semuanya boleh buka, ayo kita duduk bersama. Bagaimana kampus kalau mau kuliah, apa yang harus diterapkan? Bagaimana toko kalau buka, apa yang harus diterapkan? Bagaimana restoran, bagaimana pusat-pusat ekonomi, sehingga tidak ada orang yang seolah-olah ada yang dibiarkan, ada yang tidak dibiarkan, ada yang dikendalikan, ada yang dilakukan pembiaran. Nah, ini saya kira masih pekerjaan berat kita semua, pekerjaan berat kita ke depan karena kita tidak tahu kapan ini berakhir, tetapi kita tidak boleh menyerah soal ini. Kita harus tetap selalu duduk bersama, Prof, untuk mendiskusikan langkah-langkah paling efektif. Karena ini kan berjalan terus, berkembang terus. Upaya-upaya yang dilakukan teman-teman ini, teman-teman Satgas, teman-teman di kesehatan masyarakat, teman-teman relawan, terus kita berkembang ini. Yang paling kita syukuri sekarang bahwa yang sejak Maret yang orang tidak percaya COVID ini, sekarang kesadaran orang semakin tinggi. Walaupun masih ada, biasalah, Prof, tidak mungkin 100% lah orang semua mendengar. Ada juga OKB kan, orang kepala batu juga kan. Jadi ini yang terus kita tidak boleh menyerah. Sebenarnya bukan soal penggunaan masker, tetapi kita tidak boleh menyerah kepada orang-orang yang nyenyel soal ini. Karena seandainya hanya dirinya saja yang berbahaya ketika dia nyenyel, ya tidak masalah, tetapi kan dia bisa membahayakan orang lain. Nah, banyak pekerjaan rumah kita, banyak pekerjaan berat kita ke depan, termasuk institusi-institusi pendidikan ini, juga kita tidak boleh kendor soal ini. Tetapi banyak protokol, saya kira protokol yang mengadopsi kearifan lokal kita yang penting kita diskusikan panjang, Bro. Kearifan protokol dengan mengadopsi kearifan lokal masyarakat, kebiasaan masyarakat kita yang perlu kita adopsi ke depan. Mulai mungkin runut, misalnya kalau pengantin mapaci gimana sih? Orang tidak menyentuh tangannya mapaci dan sebagainya. Itu mungkin perlu yang kita bicarakan sehingga sangat detail apa yang harus dilakukan masyarakat ketika beraktivitas. Itulah mungkin yang dimaksud dengan adaptasi kebiasaan baru yang kita hadapi sekarang. Saya kira itu, Dr. Yudi. Oke, okay. Terima kasih banyak Pak Dekan, Pak Zakir Sabara atas arahan, masukan, dan sekaligus closing statement.